السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نعيد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله malam ini tidak kehujanan tapi loyo ayem. lesu ngantuk mudah-mudahan tetap semangat dengan semangat yang kita keluarkan di malam yang penuh barakah ini khususnya di saat ini Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan pahala yang besar derajat yang tinggi semua hajat kita dan harapan kita yang baik yang bagus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apapun yang telah dipenuhkan oleh Allah untuk kita dari hajat dan harapan menjadikan kita orang yang terus meningkat kebaikan keimanan ketakwaan amin Allahumma amin saya akan bacakan satu hadis ini Sedikit menghubungkan dengan hari-hari akan datang, karena sebagaimana kita ketahui, sebetulnya umat Islam itu sudah memiliki sosok yang harus diikuti. Harus diidolakan dan harus dijalankan apa yang diajarkan, karena sosok idola umat Islam memberikan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan. Yang akan terus kita rasakan kelak di akhirat, khususnya, walaupun memang di atas dunia seperti memenjara kita, seperti memberikan ketidaknyamanan, keterikatan, atau penyempit. Akan tetapi, itu semua karena nafsu yang ada di dalam diri kita. Tadi sudah dijelaskan tentang nafsu. Nafsu ini selalu mengajak seseorang untuk menjauh dari apa yang diperintahkan, dari apa yang baik dari apa yang bagus, dari apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun 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 sudah berada di puncaknya. Nafsunya sudah kamilah. Tapi tetap walaupun sudah kamilah kita tidak boleh lengah tidak boleh nyantai tidak boleh membiarkan karena sifatnya nafsu itu akan menjerumuskan kita di dalam kesengsaraan Yang Tadi nggak dibaca, nggak dijelaskan. Intinya gini, nafsu itu bagaimana caranya orang itu manut dengan dia, tapi ketika orang itu sudah hancur, ditinggalkan olehnya. Ditinggalkan, kamu celaka, kamu sengsara, kamu sedih, kamu susah, urusan kamu sudah, tugasku sudah lepas seperti teman Teman itu Kalau kita berteman dengan teman yang salah Dia terus Ngajak kita Terus ngajak kita Terus ngajak kita Sampai bagaimana caranya kita Terpengaruh Setelah kita terpengaruh Apakah dia akan mengajak? Enggak Dia hanya memboni Ibu Boni di Bumboni. Ndak ngajak lagi sudah. Kita bertambah, kita bertambah. Mungkin bisa lebih hebat dari yang ngajak. Setelah itu, Dewi ditinggal. Wis pinter, wis melaku. Dewi. Pertama ditata. Dituntun. Dicekeli, diduduk nonggoni dan lain sebagainya. Mari selesai. Wis isok melaku Dewi ditinggal. Dan itu terjadi banyak. Tidak sedikit. Nah seperti itu langsung. Jadi menolak yang baik, menolak yang bagus dianggapnya yang bagus yang baik itu menyusahkannya atau me tidak memberikan kebahagiaan untuknya. Padahal itulah yang memberikan kebahagiaan. Kita pernah jadi anak semuanya. Kalau orang tua dulu ngelarang, pasti kita nganggap orang tua nggak sayang, orang tua nggak baik. Orang tua ini dan itu macam-macam dugaan kita kepada orang tua, kan? Gitu ya, dilarang main, dianggap kita orang tua enggak seneng, dilarang beli ini, enggak dituruti, dianggap orang tua enggak sayang, dan itu, dan ini, dan yang lain sebagainya. Apalagi misalnya yang kita dalam belajar lebih ditekan daripada saudara kita lainnya, pasti kita memiliki macam-macam gitu. Pikiran buruk kepada orang orang tua. Apalagi ngelihat mungkin sepupunya, mungkin melihat temannya, kok enak ya. Sama bapaknya dikasih ini, sama bapaknya dibolehkan ini, dikasih motor, dibolehkan ke sana, dibolehkan ke sini. Aku kok nggak boleh ya? Apalagi kalau ada yang ngobong-ngobongi, Jangan ya, nih bapakmu gak seneng ngambil awakmu, makanya nih kok nggak oleh, nggak di no, dan lain, lain sebagainya. Tapi ketika anak tadi itu sudah mulai dewasa, mulai berakal, baru memahami, ternyata dulu orang tua saya ngelarang saya ini, tidak membelikan saya ini, tidak memberikan itu, ya, dan yang lain sebagainya, karena takut. Khawatir, saya menjadi seperti ini. Saya menjadi seperti itu. Tuh, lihat temen saya yang dulu dikasih motor sama bapaknya. Akhirnya, kok ngono jadi ini? Itu yang dikasih handphone itu yang diperbolehkan. Ini diperbolehkan, itu akhirnya jadinya seperti itu. Oh, seperti itu orang tua saya. Orang tua dulu melarang saya. Lah, seperti itu. Lah, kita ini masih seperti anak kecil ketika... Rasulullah mengajarkan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita menganggap Rasulullah nggak cinta sama kita, kurang sayang dengan kita. Karena itu terkadang kita karena itu akhirnya menoleh ke sosok yang lain. Padahal sosok yang lain itu hanya memberikan kebahagiaan di luar, tapi menyusahkan di dalam. Kayak-kayak bahagia, padahal Menyedihkan, membuat kita menangis, membuat kita sengsara. Plastiknya itu bagus, terlihat baru, bahkan lihat gambarnya di plastik itu seakan-akan nikmat, lezat. kita beli bahkan mungkin karena tertarik tidak cukup satu ngambil beberapa dia ternyata ketika dibuka satu gak enak rasanya tertipu dia tertipu lah seperti itu nafsu lah karena itu kita jangan tertipu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita sudah mengingatkan bukan belum mengingatkan sudah mengingatkan Nabi bersabda apa latar kabanna sananaman kablakum dalam riwayat latar tabianna man kana gablakum katanya Rasulullah kalian akan mengikuti Sana naman kana cara-cara hidup orang-orang yang sebelum kalian. Jadi akan mengikuti gaya hidup mereka, aturan hidup mereka. Lah di dalam mengikuti itu nggak spontan, nggak langsung. Tapi dikasih gambaran oleh Rasulullah, sibran, sibrin, diraan, bidirain sedikit demi sedikit sejengkal demi sejengkal kemudian sehasta demi sehasta. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Kalian pasti nanti akan mengikuti aturan hidup, gaya hidup mereka, orang-orang yang sebelum kalian. Lah dalam mengikuti gaya hidup mereka itu kalian mengikutinya bertahap dikit demi sedikit, satu demi satu. Bila gaya hidup mereka itu ada di rumah kita, nggak langsung, bertahap. Ini nanti itu, nanti ke ini nanti ke itu terus seperti itu. Akhirnya dalam rumahnya dipenuhi gaya hidup mereka, aturan hidup mereka. hidup ala nabi ajarannya nabi terkikis hilang saya coba perhatikan dalam rumah kita kehidupan yang diajarkan oleh nabi hampir nggak ada nggak ada antara orang tua atau anak mengingatkan doa masuk kamar mandi memperhatikan anaknya masuk kamar mandi keluar kamar mandi dengan kaki apa keluar dengan kaki apa enggak kemudian mau tidur orang tua juga nggak ingatkan doa mau makan orang tua pun nggak peduli kepada anaknya sudah cuci tangan atau belum makan dengan tangan apa dan yang lain enggak nggak peduli lupa sudah dengan Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Muhammad yang ada dalam kehidupan apa? Fashionnya mereka, pakaian, gaya rambut, anaknya dipotong gayanya mereka, diantarkan ke tukang potong, orang tua yang ngomong apa jenenge? Hah? Di garis titik itu apa namanya? Hah? Tekik? Hah? Sekin? Orang tuanya yang ngomong, sekin. Orang tuanya lebih bukan anaknya. Orang tuanya. Lu Padahal Di diwarang ganteng Yonda. Lu biar du, zaman dulu zaman dulu lek petal, izin. Izin petal. Lalu sekarang enggak. Melu soba, lu coba. Ayo coba mau tanya saya. Ngikutin apa? Dulu petal isim sekarang di petal langsung siapa yang mulai Aulia orang soleh orang ahli ibadah bukan mereka mereka putih kan petal itu namanya bahasa trennya aja skin Kan gitu ya, bahaya bahasa gaulnya. Padahal lek basa jauhnya ya peta. Petalen temriki, petalen temriko. Siapa yang diikuti? Bukan orang Islam. Bukan orang yang berada di dalam ajaran yang benar. Mari ngono, mari rambut, pakaian. Suwek biyen iku tembel, jadi api tembelannya ini digaya bendera iki atau boneka itu boleh apa? suwe jadi tidak suwe eh, dijahit model kan sekarang tidak tuku yang suwe beli yang sobek bahkan sobeknya itu tidak nanggung bukan di lutut, di atas. Rawangan. Kok jaringi apa sini? Jaringi nyamuk. Lengunu -leng kadang nggak izin. Padahal apa? Ya, pukangi, murmuran. Nggak izin. Kadang buka parisesi mutu kabel. Nggak izin. Iya oleh api, api belas. Pakaian. Mari pakaian juga gitu, bukan hanya celananya. Yang atas pun juga seperti itu. Bagian sininya atau kalau nggak gitu tipis terawang dan lain sebagainya. Siapa Tahap demi tahap loh. Biar uang gawe kelambi, isin, ketoro ketok, isin. Sekarang enggak. Sekarang luar biasa. Ini apa? Sibron, uh, Sibron, Diraan. Itu sudah yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata yang Rasulullah, mereka itu untuk di, apa kita mengikuti mereka itu, mengikuti mereka. Mereka tidak menginginkan kita kufur seperti mereka. Mereka tidak menginginkan kita kufur seperti mereka Cukup kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Itu cukup suatu buat mereka Walaupun kita nggak masuk ke agama mereka Dengan kita melanggar itu sudah cukup buat mereka Karena itu mereka bagaimana caranya orang Islam itu melanggar apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Rasulullah. Ketika gaya hidupnya sama, terus tidak popo, mas yo mereka masih ngomong Islam tidak masalah, nggak masalah buat mereka. Mereka ngomong saya agamanya Islam, nggak masalah buat mereka. Yang penting gaya hidupnya sudah berubah. Jadi koyok-koyok Islam Tapi hakikatnya bukan Islam Gak ada Kadang sholat sudah gak, ditinggal, sudah nggak dikerjakan Puasa gak dilakukan Zakat gak ngeluarkan Sudah gak ada Rukun Islam itu gak ada sudah dalam kehidupannya Tapi kalau tidak agamanya Agama Islam Dilihat KTP-nya Islam Dalam kakaknya juga Islam sekolahnya mungkin di sekolahan Islam, tapi perbuatan Islam yang ada dalam kehidupannya itu sudah cukup buat mereka. Sampai malam pergantian tahun, sampai nggak mau membuktikan, coba survei, kelilingo, keliling bukan untuk ikut dulu ya, keliling untuk survei membuktikan, keliling, muter di bawah di kota ataupun di gunung ketok enggak sing moto sipit kelihatan enggak dari mereka enggak kelihatan yang kelihatan apa Kawan KTP ini, kawan buka kafe. Islam semua. Dan mereka persiapkan dari sekarang. Rambutnya diwarnai. Onok sing abang, onok sing hijau, onok sing biru, ono sing ungu dan yang lain sebagainya kawan kumpul dari pelangi. Hmm. maningun Mari suruh foto kau enang taman safari, kodam sing di. cukup warna rambutnya, kenal pote dan yang lain sebagainya. Loh itu sudah dipersiapkan nah, dalam hari-hari ini mulai kenal pot banter-banter kerung meneng rambut sing warna-warni apa malam pergantian tahun lu mereka mengikuti bahkan lebih parah dari yang ngajarkan kan memang pepatah seperti itu ya guru kencing berdiri murid sing diajari lebih parah ngelewati sing ajari lah mereka kan ngajari toh ini buka jalan. Mari ngono. Kita sendiri melaku dewe luwih hebat. Berhasil mereka. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kalian akan mengikuti setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Bahkan parahnya kita mengikuti mereka itu hatta lau anna ahadahum dakhala juhru dabbin la dakhaltum Jika ada salah satu daripada mereka Masuk ke lubang Biawa Kalian pun akan Mengikuti nah, Lubangnya kecil sempit. Maksudnya dalam berbuat itu sulit Tapi kita akan Paksakan diri kita untuk Melakukannya Ya Allah kadang anak itu akan becar, Mangan sulit memaksakan dirinya untuk mengikuti potongan rambut ataupun fashion ataupun motor dan yang lain sebagai maksa terkadang karena memaksa orang tuanya diancam bahkan ada yang nggak ngasih dibunuh kenapa karena hanya ingin niru hanya ingin ngikuti Kan banyak ya kita sering dengar berita itu di TV Mau beli motor atau mau servis motor atau mau ini Orang tuanya nggak ngasih diancam Orang tuanya dibunuh Kadang jambret nyolong dan yang lain Sebagainya Terjadi Sulit pun, susah pun akan diperjuangkan, mengikuti. Bahkan dalam riwayat bukan hanya itu. Dalam riwayat hatta lau anna ahadum jama'a imra'atahu bitariq la Kalau misalnya mereka mencontohkan bersenggama di jalan, pasti kalian akan mengikutinya. lo ini apa? Parahnya. Karena itu kita jangan yang ikut jangan termasuk yang ikut Nabi Muhammad dulu Nabi Muhammad nggak ngikuti mereka dan Allah telah mengingatkan kepada Nabi Muhammad walan tarba'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu kata ya Allah kepada Nabi Muhammad yahud, walan ya Nabi Muhammad, tidak akan pernah puas siapa Al-Yahud wa Nasoro Tidak pernah puas dari siapa? Dari Nabi Muhammad Mereka tidak akan pernah puas dari kamu Hatta tatabi amilatahum Sehingga kamu Wahai Muhammad Mengikuti ajaran mereka Orang Yahudi menginginkan Nabi Muhammad Mengikuti ajaran Yahudi Orang Nasoro menginginkan Nabi Muhammad Mengikuti Tapi tidak Apakah rusak Nabi Muhammad? Apakah hancur? Apakah sengsara? Tidak Bahagia Kita aja Menganggap kalau kita mengikut, Tidak mengikuti tren yang sekarang Kita Kalah Kita jatuh Kita nggak bahagia, kita nggak senang Enggak Justru kita akan lebih senang Ketika kita nggak mengikuti mereka Akan lebih bahagia Kenapa kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sederhana Sederhana, potongan rambut diajarkan sederhana, pakaian diajarkan sederhana, loh. Orang kaya, orang miskin bisa semuanya, tapi kalau kita ngikuti mereka, oh, mau oh gak mau ngeluarkan duit, nyusahkan nih, ini. Kalau anak akan menyengsarakan orang tua, kalau orang tua yang melakukan akan menyengsarakan anaknya. Mau gak mau itu Orang tua ngikuti gaya Hidupnya orang-orang Yahudi dan orang Nasoro Menyengsarakan keluarganya Anak mengikuti orang tua enggak Akan menyengsarakan orang tuanya ya, Para sahabat tanya Para sahabat tanya Siapa mereka ya Rasulullah Katanya Rasulullah Al-Yahud wa Nasoro Dalam riwayat para sahabat mengatakan al yahud wa nasara apakah orang-orang yahudi dan nasara yang kau maksud man -kana kau qablakum itu ayah rasulullah jawabannya rasulullah faman siapa lagi kalau bukan mereka siapa lagi kalau bukan mereka dalam riwayat yang lain bukan al yahud wa nasara tapi kafarisa wa rum walhasil intinya kita ini tidak terasa ngikuti mereka. Mereka mengajak kita, mereka menarik kita, tapi pinter mereka dalam menarik kita, memikat kita ini pinter. Sehingga kita tidak merasakan bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan Nabi dan sudah sangat dekat banyak mengikuti mereka. Karena itu kita perlu sadar. Sadar harus kita kembali apa untungnya kita mengikuti mereka coba? Apa manfaatnya kita mengikuti mereka? Yang menangisi kita Rasulullah. Yang membantu menolong kita Rasulullah. Mereka enggak. Yang kita tiru akhlaknya, yang kita tiru gaya hidupnya, mereka tidak akan membantu kita sedikit pun. Justru menyalahkan, lah kenapa kamu mau ikut? Kalau kamu memang tahu kenapa kamu mengikut Disalahkan kita Tapi Nabi Muhammad Membantu kita, menolong kita Mendoakan kita, memerhatikan kita Menangisi kita Nah karena itu kita kembali Tinggalkan orang-orang Yahudi Tinggalkan orang-orang Nasoro Kita kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan yang bertambah dalam kehidupan kita bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad menjauhkan kita dari orang-orang Yahudi dan Nasara ataupun pikiran-pikiran mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita dari tipu daya dan ajakan mereka sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dalam di dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمية واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين